Hai, Assalamualaikum. Nama saya Suhaila. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua tentang masalah senggugut. Senggugut ni masalah yang dihadapi oleh ramai wanita. Tak kiralah usia dia berapa, dewasa ataupun ramai juga remaja yang kena senggugut. Tapi ramai yang anggap senggugut ni macam perkara biasa je dan tak ambil endah pun. Sampailah satu tahap diorang mengalami masalah yang teruk. Okey, ada yang masalah senggugut ni dia terpaksa cuti setiap bulan datang period. Bayangkanlah kalau kita sebagai seorang bos, kalau staff kita tiap-tiap bulan cuti ambil MC, macam mana kita nak bayar gaji dia dengan di MC kan? Dan memburukkan kita punya prestasi lah. Silap-silap kena buang kerja pula. Kalau kita ni seorang pelajar, seorang student yang ada exam yang besar, tiba-tiba selalu sangat tak datang kelas, habis semua kena tertinggal, mungkin kita boleh gagal dan dibuang daripada kolej. Ataupun remaja yang tak ambil kisah pasal senggugut dia, menyebabkan dia dapat dikesan yang ada masalah pada organ peranakan dia sampai kena buang rahim di usia remaja belum kahwin. Okey, punca senggugut mungkin disebabkan oleh yang pertama adalah endometriosis. Okey, bila kita period, lapisan pada rahim kita sebenarnya ada satu lapisan yang akan tebal. Sepatutnya bila kita period, lapisan tu akan keluar melalui darah kita, melalui kita punya faraj lah. Tapi bila berlaku endometriosis ni, darah tu dia tak keluar tapi dia pergi melempah dekat tempat-tempat lain. Bila setiap bulan darah tu pergi melempah tempat lain di bahagian peranakan kita, jadi tempat yang terkena darah tu dia akan berlaku keradangan, dia akan bengkak, lepas tu dia akan tumbuh sis, lepas tu dia akan luka. Jadi itu yang menyebabkan kita jadi senggugut yang amat sakit. Dia kadang-kadang bukan waktu period saja dia berlaku sakit tu, di luar waktu period pun dia akan berlaku senggugut tu. Endometriosis ni adalah jadi satu benda yang punca menyebabkan wanita ramai yang sukar untuk mengandung. Okey. Faktor yang kedua adalah disebabkan oleh sis. Sis ni pula dia adalah satu ketumbuhan yang berlaku dekat kita punya ovari. Bila kita period, sepatutnya dekat ovari tu dia bengkak, tapi bila habis period sepatutnya dia kecut. Tapi bila berlaku sis ni, lepas habis period tu pun bengkak tu tak hilang dan malah dia besar-besar-besar dan membesar. Jadi bila dia membesar, dia akan menyebabkan kita rasa sakit senggugut. Okey, sebab yang ketiga mungkin kenapa anda senggugut adalah fibroid. Fibroid ni pula dia tumbuh ketumbuhan yang tak normal di dalam rahim. Okey, di bahagian rahim. Jadi bila naiknya fibroid ni dia bengkak bengkak bengkak, maka bila kita datang period, darah tu dah tersekat laluan dia melalui sistem peranakan kita. So itu yang kita akan rasa sakit. Fibroid ni boleh besar lagi, membesar, membesar, membesar. Makin lama makin kita rasa senggugut, makin hari makin teruk. Sebab yang keempat adalah kanser ovari. Okey, kanser ovari ni adalah satu penyebab kanser utama wanita. Okey, sebab 220,000 wanita didiagnosis dengan kanser ovari setiap tahun dan angka tu terus meningkat dan meningkat. Okey. So tanda-tanda kanser ovari ni adalah termasuk dia sakit perut, dia rasa kembung perut, kekejangan perut, kemudian pendarahan atau period dia yang tak teratur. Maksudnya period dia tak teratur lah, kejap ada, kejap tak ada, ataupun dia period terlalu lama. Okay. So untuk atasi masalah senggugut yang teruk ni, saya memang sangat-sangat menyarankan anda mencuba Vivix. Okey, apa itu Vivix? Vivix ni adalah satu minuman, minuman tambahan yang dibuat daripada bahan semula jadi. Okey, kandungan utama dia adalah anggur muscadin. Yang kedua adalah purple carrot, carrot yang warna purple tu. Kemudian dia ada nama Japanese knotweed. Lepas tu dia ada elderberry. So, keempat-empat kandungan utama ni semuanya lebih bagus daripada bahan organik ataupun makanan organik. Sebab dia diproses memang dengan cara yang sangat tulen, lulus KKM, dan dia bukan setakat lulus KKM saja, tapi dia direka, diuji oleh saintis-saintis antarabangsa. Kenapa bagus? Sebab Vivix ni dia punya kandungan antioksida dia sangat tinggi. Jadi bila kita minum Vivix ni,
Vivix tu akan bantu beri tenaga dekat kita punya sel. Kita tak akan rasa letih. Kemudian sel kita akan dilindungi. Dan kalau dalam badan kita ni ada sis ke, ada fibroid ke, ada kanser ke, maksudnya sel-sel kita rosak. So bila Vivix ni kita minum, Vivix ni dia akan bantu menyihatkan sel-sel kita dan mengelakkan sel-sel kita tu daripada rosak lebih banyak. Jadi dia akan lindung sel kita. Kalau fibroid ke, sis ke, apa ni, atau ketumbuhan ke, dia akan bantu untuk kecutkan. Lepas tu dia halang untuk dia naik balik. So bagus Vivix ni sebab dia punya tindakan dia tak sama dengan mana-mana produk dekat luar. Dia memang bertindak sehingga DNA sel kita. Kalau sihat sel kita, maka sihatlah tubuh badan kita. Sebab badan kita pun terbina daripada sel. So kalau sel kita tak sihat, maka satu badan kita tak sihat. Saya adalah pengguna Vivix sejak tahun 2013 dan saya sangat yakin dengan Vivix boleh bantu kesihatan saya lebih baik. Okey, ramai sangat wanita dekat luar sana yang dah cuba, beribu-ribuan wanita kat luar sana yang dah cuba. Mana yang minum secara konsisten, sisnya dah kecut, fibroidnya dah kecut, badan lebih sihat, kulit lebih cantik, dan yang paling seronoknya bila kita sihat, kita akan nampak lebih awet muda. Okay, so andai anda ingin mencuba atasi masalah senggugut atau masalah organ peranakan yang selama ni tak tahu apa nak buat, anda sangat-sangat disarankan untuk mencuba Vivix. Okay, anda boleh dapatkan dekat nombor yang saya tulis dekat bawah ni. Okay, itu sahaja sharing saya pada hari ini. Kita jumpa lagi. Bye.